A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazihu 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Faya ayuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallah, haythu qala ta'ala a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم آمين. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa diberikan kesehatan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang penuh berkah ini, di waktu fajar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan, menganugerahkan berbagai macam karunia serta kenikmatan kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini, itu tidak Allah tahan. Walaupun terkadang kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bagi kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap saatnya menikmati, merasakan berbagai macam kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri kenikmatan tersebut dengan menjadikan kenikmatan demi kenikmatan yang kita rasakan sebagai penyebab untuk kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita wujudkan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan penyebab dan juga alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah nikmatnya untuk kita semua. Salawat beriringkan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sosok manusia yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai guru bagi umat manusia, sebagai teladan bagi umat manusia, yang mengarahkan mereka, yang mengajarkan mereka akan kebenaran, cara hidup yang benar, sehingga siapa saja yang kemudian mengikuti beliau,
mengikuti tuntunan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak, maka dia akan mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan baik di dunia dan juga kelak di akhirat di kehidupan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini khususnya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada suatu pertanyaan yang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Pertanyaan itu harus senantiasa kita hadirkan dalam diri kita pada setiap aktivitas yang kita lalui dalam kehidupan di dunia ini. Apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu adalah siapa kita? Siapa saya? Nah, pertanyaan ini sangat penting. Kemudian untuk senantiasa kita ingat-ingat kembali, kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan yang singkat ini, maka mari kita kembali kemudian mentadaburi, mengamati, membaca kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'buduni, melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, berangkat dari ayat yang mulia ini kita menjadi tahu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini, menciptakan kita di dunia ini. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari ayat ini kita mengetahui istilah ibadah wal ubudiyah. Ada istilah ibadah dan ada istilah ubudiyah. Ibadah yang artinya peribadahan yang kita laksanakan, wal ubudiyah dan ubudiyah artinya adalah penghambaan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjawab pertanyaan siapa kita adalah perlu kita sadari dan perlu kita ingat kembali bahwa kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kebanyakan kaum muslimin khususnya mereka hanya memahami bahwa hidup mereka ini hanya untuk beribadah saja. Mereka lupa dan mungkin lalai dari bahwa dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah. Maka begitu banyak orang yang kemudian hanya melaksanakan ibadah-ibadah saja, tapi mereka tidak menghayati ibadah mereka tersebut. Kenapa? Karena tidak ada rasa kesadaran yang penuh bahwa dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kemudian mewujudkan, ya, merealisasikan tujuan dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka ada beberapa hal yang perlu kemudian kita perhatikan, yang perlu kita laksanakan. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau kita kemudian menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala
yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita semua untuk mengilmui dan mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, fa'lam annahu, bahwa tidak ada ilaha, ilah yang patut disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk mengilmui, untuk mengenal, untuk mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita di muka bumi ini. Nah, maka ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kewajiban bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa mengilmui, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup manusia, mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber kedua dalam syariat Islam. Dengan hal ini, dengan mempelajari keduanya dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas keduanya ini, maka dengan itu kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana caranya kita kemudian bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengamati, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita mengamati, memperhatikan, mencermati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita sendiri, kemudian pada alam semesta yang kita saksikan sehari-hari, begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini bisa memberikan kesimpulan kepada kita begitu agung dan hebatnya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kewajiban bagi kita untuk terus mempelajari ilmu-ilmu yang akan menjadikan kita semakin kenal siapa Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita ibadahi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini kita harus bisa membedakan apa itu ibadah dan apa itu ubudiyah, dan apa hubungan antara keduanya. Karena pada realitanya kebanyakan manusia, khususnya kaum muslimin, pada saat ini mereka hanya memahami ibadah saja, sehingga mereka melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tanpa kemudian menghadirkan makna ubudiyah, makna bahwa dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut menjadikan kaum muslimin masih kemudian lalai dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya fokus pada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan lain sebagainya. Padahal kalau ingin kita bedakan antara ibadah dan ubudiyah, dalam salat kita, maka ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, kita melaksanakan salat, itu adalah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bersumber dari keyakinan serta kesadaran penuh bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah sewajibnya untuk melaksanakan salat, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ibadah merupakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ubudiyah ada rasa penuh kesadaran bahwa kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk tunduk patuh secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba memahami, mengetahui perbedaan antara ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mencukupkan hidupnya ini hanya fokus pada ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan saja. Tidak hanya fokus pada melaksanakan ibadah wajib salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tidak hanya fokus kepada ibadah puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya.
tapi dia jadikan seluruh aktivitasnya itu bersumber atau itu berlandaskan kesadaran penuh bahkan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang dia lakukan, maka tidak kita dapatkan kalau ketika orang yang memahami ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia melaksanakan salat tapi dia berbuat kemungkaran setelah salat. Mengapa? Karena yang Allah inginkan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya, bukan hanya ketika salat-salat kita saja. Bukan ketika kita melaksanakan salat kita saja, bukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa saja, bukan ketika hanya kita melaksanakan ibadah zakat dan lain sebagainya, tapi di setiap lini, setiap kehidupan yang kita jalani, pastikan kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita sadari hal tersebut, sehingga tidak akan mungkin kemudian kita berani melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah taala. Maka setelah kemudian kita merasakan, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap tempat. Karena kalau kemudian kita menyadari kita hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kemudian kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di masjid saja. Betapa banyak kaum muslimin saat ini ketika di masjid, masya Allah, luar biasa ibadahnya, tapi belum lama keluar dari masjid mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Mengapa? Karena mereka lupa, bahkan mereka lalai bahwa mereka ini hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja di masjid tapi di seluruh kehidupan mereka, di setiap tempat dan setiap waktu. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, bahkan ketika mereka berbaring pun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berangkat mencari nafkah, itu pun bisa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka dan juga dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mencari nafkah setelah mereka melaksanakan ibadah yang mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah di seluruh penjuru dunia untuk mencari nafkah, yaitu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kemudian semangat beribadah tapi enggak mau beramal. Ah, ini berarti dia belum sempurna memahami apa itu ibadah dan ubudiyah. Karena seseorang yang memahami ibadah dan ubudiyah, dia dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia dituntut untuk berusaha mencari nafkah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian bentuknya tidak hanya di masjid saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya kemudian kita melaksanakan ibadah atau melaksanakan mencari nafkah saja dari pagi dan siang, dari pagi sampai sore hari, bahkan tidur kita pun itu seharusnya berlandaskan karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita niatkan untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa kemudian mendapatkan kekuatan untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita itu apa? Dalam rangka penghambaan yang secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala hanya di masjid saja, tapi di tempat kerja kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada musim bulan Ramadan saja, tapi kemudian berlalu bulan Ramadan kita lupa seolah-olah kita sudah tidak ada lagi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian menjadi penyebab kenapa kaum muslimin saat ini kemudian jauh
akhlak mereka dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Mereka tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ketika seseorang kemudian bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya, ya, sebagaimana seekor burung yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghdu bita taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang mana di pagi harinya mereka kemudian berangkat dari pagi hari, ya, dalam kondisi perut kosong dan kembali dalam kondisi perut kenyang. Artinya apa? Mereka penuh ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya. Selain penuh tawakal, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus kemudian mengukur setiap aktivitas yang dia lakukan di muka bumi ini. Setiap aktivitas atau perbuatan, gerak-gerik yang dilakukan di kehidupan dunia ini itu bersumberkan atau diukur dengan pertanyaan, apakah hal ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kemudian mencari nafkah kemudian tidak menghiraukan hal ini. Maka timbang segala sesuatu, timbang seluruh ucapan, timbang seluruh perbuatan dengan pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku dengan perbuatan yang aku lakukan atau justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku? Karena tidak pantas bagi seorang hamba sebagaimana budak, Pak. Budak itu tidak pantas baginya kemudian apa? Melakukan hal-hal yang dilarang oleh tuannya. Nah, apalagi kita bukannya sekedar budak, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas lagi bagi kita kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak disenangi, tidak diridhoi, dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Begitu indahnya, begitu bahagianya kehidupan seseorang yang kemudian bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya dalam kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian tentunya ketika kita menyadari bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita secara totalitas maksimal untuk kemudian mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap waktu. Tidak hanya mempermasalahkan penilaian manusia, tidak hanya semangat karena dilihat oleh manusia saja, tidak hanya semangat beribadah karena ketika itu manusia melihatnya, tapi ketika di kesendirian pun dia pun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian pun dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak kaum muslimin saat ini yang mereka hanya bersemangat ibadah ketika apa? Ketika banyak orang yang melihatnya. Banyak mata-mata yang menyaksikan ibadahnya. Tapi apa? Ketika tidak ada mata-mata manusia yang menyaksikannya, dia waliyadu billah berani kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tidak akan terjadi ketika seseorang kemudian menyadari bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk tunduk patuh secara totalitas di manapun dan kapanpun waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita juga bukanlah malaikat. Ya, yang mana kita masih kalah dengan godaan hawa nafsu. Masih kalah dengan godaan setan, masih sangat lemah ketika kita di hadapan hawa nafsu kita. Terkadang kita kemudian tergelincir untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mau kita akui atau tidak, itulah realita pada saat ini. Betapa banyak orang yang kemudian setelah menyadari bahwa dia hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kemudian dia tergelincir dengan godaan setan, tergelincir dengan mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittakhadha hawahu ilah ilahahu hawa, ya. Apakah kau tidak melihat bagaimana ada di sekian banyak manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Yaitu apa? Yang ditaatinya. Dia lemah di hadapan hawa nafsunya, kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajakan hawa nafsunya. Maka dalam hal ini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyadari penuh akan lemahnya dirinya di hadapan godaan setan, di hadapan hawa nafsu yang kemudian seringkali
menyesatkan dia, maka ketika itu dia kembali beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Bapak Ibu sekalian, lihat. Inilah sikap yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya mustahil kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena banyak sekali godaan yang kemudian menggelincirkan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagaimana sih sikap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita tergelincir sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sikap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermaksiat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, kemaksiatan yang besar, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Dzakarullah. Mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah yang menciptakan dirinya, mengingat Allah yang selama ini memberikan nikmat kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini sangat baik kepadanya, apa yang mereka lakukan? Fastaghfiru lidzunubihim, mereka akan bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa seorang hamba yang berdosa kepada Rabb-nya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak akan berani lancang untuk kemudian terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang dia tergelincir di dalamnya karena mereka mengetahui begitu meruginya orang yang kemudian terus-menerus melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya hamba Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti dia kemudian tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah manusia, bukanlah malaikat yang Allah ciptakan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk sujud, maka mereka pun sujud terus-menerus. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk ruku, mereka ruku terus-menerus tanpa kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia terkadang kemudian dia bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kalanya kemudian dia tergoda oleh setan yang merupakan musuh yang nyata bagi dirinya dalam kehidupan dunia, sehingga dia terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap hamba Allah Subhanahu wa taala, sikap manusia yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika hal tersebut terjadi, maka dia bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubatan yang menjadikan dia nasuha, yang menasehati dia untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Mengapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu setiap saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berlancang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari hal ini dan berusaha, berazam untuk tidak akan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita gunakan hidup kita di dunia ini semuanya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita niatkan untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana seorang budak, mereka berbuat, mereka bekerja, mereka melakukan apapun itu semata-mata untuk menyenangkan tuannya. Nah, begitu juga kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hidup kita di dunia ini kita lakukan semata-mata bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya, kemudian ketika kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian setiap saat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita ini adalah fuqara ilallah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, manusia umum di sini Bapak Ibu sekalian, baik yang beriman maupun tidak beriman, laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang miskin, pejabat ataupun pedagang, dan lain sebagainya, seluruh manusia, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fuqara ilallah. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu artinya apa? Sangat membutuhkan. Bukannya membutuhkan, sangat membutuhkan. Tidak dan tidak bisa kita tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Hidup kita ini Bapak Ibu sekalian sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, banyak hal yang tidak bisa kita wujudkan, itu semua tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kemudian kita meyakini dan menghadirkan pada diri kita ketika kita merasakan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Apapun yang kita miliki saat ini itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidaklah memiliki apa-apa. Adapun yang kita saat ini miliki, baik dari jabatan, harta, keluarga, dan lain sebagainya, ilmu, itu semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan milik Allah lah seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya, ketika kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita merasa sombong bahwa apa yang kita miliki ini miliki adalah milik kita. Ya, apalagi sampai sombong bahwa harta yang kita miliki karena jerih payah kita. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah sesungguhnya sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, sebesar apapun jerih payah yang kita usahakan untuk mewujudkan sesuatu, itu semua tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, ya, setelah kita meyakini, menyadari bahwa seluruh yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, jangan gunakan sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala ini pada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Maka gunakan badan kita ini untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan, yang disenangi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan tubuh kita dengan sesuka kita saja. Ya, melakukan hal-hal yang kemudian mendatangkan kemudaratan pada diri kita. Diri kita ini bukan punya kita, Bapak Ibu sekalian. Punya Allah. Jaga diri kita ini. Jaga dengan memakan makanan yang sehat, memakan makanan yang halal. Ya, gunakan badan kita ini untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki jangan kita gunakan untuk sekehendak kita saja, tapi gunakan harta kita tersebut dengan apa yang Allah inginkan. Karena apa? Harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini sebagai ujian bagi kita. Bisakah kita kemudian menggunakan harta tersebut untuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Kemudian jabatan yang kita miliki, gunakan jabatan yang kita miliki untuk kemudian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian melakukan hal-hal yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika itu dengan penuh kesadaran, maka hal ini menjadikan kita sadar bahwa kehidupan kita ini semuanya adalah lemah. Ya, semua yang kita miliki itu seharusnya kita salurkan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan kita. Ya, keinginan kita harus kemudian berlandaskan atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut itulah hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana budak tidak akan mungkin melakukan hal-hal atau menggunakan ya hal-hal yang menjadi milik tuannya kemudian sesuai dengan keinginannya. Tapi apa? Dia gunakan seluruh apapun yang dimiliki oleh tuannya sesuai dengan yang diinginkan oleh tuannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kemudian kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan dalam diri kita ini rasa begitu lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita wujudkan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hal ini. Ya, jangan kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beranggapan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan keinginan kita. Tidak. Betapa banyak orang yang kemudian menginginkan sesuatu. Ya, akan tetapi apa? Dia tidak bisa mewujudkannya. Walaupun dia memiliki kekuatan, memiliki harta, memiliki jabatan dan lain sebagainya, tapi dia apa? Tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Kenapa? Karena apapun yang kita inginkan di dunia ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini adalah hamba yang lemah. Hamba yang banyak tidak bisanya. Hamba banyak yang kita tidak bisa lakukan. Ya, sehebat apapun kita, kita memiliki titik kelemahan yang kelemahan itu seharusnya menjadikan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, Zat yang bisa memberikan kekuatan kepada kita di saat lemah, Zat yang bisa memberikan apapun kebutuhan kita ketika kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ketika kita kemudian menyadari bahwa kita sangat lemah, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, hanya mengandalkan kemampuan kita semata, mengandalkan harta kita, mengandalkan pikiran kita, maka ketika itu menuntut kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya dia sedang menyadari bahwa dia sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari begitu lemahnya dia di dunia ini. Banyak hal, banyak permasalahan, problematika hidup yang tidak mungkin dia bisa lakukan, tidak bisa dia kemudian selesaikan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menjadikan dia untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap urusan yang dia laksanakan. Ya, dengan mengucapkan basmalah, bismillah, itu artinya dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Dengan keyakinan penuh bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tanpa izin dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah doa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang kemudian sangat sayang kepada hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan murka, sangat murka kepada hamba-hambanya yang kemudian enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian kita mendapati atau menghadapi suatu kondisi yang itu kita tidak bisa menyelesaikannya, itu pertanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan penuh kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah, sehingga mari kemudian kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada makhluk, karena makhluk itu pun tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita kemudian menyadari betapa lemahnya kita di dunia ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, hal selanjutnya yang perlu kemudian kita hadirkan dalam kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya
yaitu apa? Dengan menerima seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menerima bukan hanya dengan menerima, tapi menerima dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena seluruh ketentuan yang Allah tentukan untuk para hamba-hambanya itu merupakan baik untuk hamba-hambanya. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kita semua umat manusia, bagi kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik bagi kita. Seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala, seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya baik. Tidak ada yang tidak baik. Mengapa baik? Karena seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu berlandaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang begitu besar. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala saking besarnya itu melebihi sangat jauh dibandingkan kasih sayang seorang ibu yang sayang kepada bayinya. Suatu ketika Baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum kemudian pernah melewati seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Kemudian apa kata Baginda Rasulullah SAW? Bagaimana menurut kalian, wahai para sahabatku? Menurut kalian tegakkah ibu ini kemudian ketika dia sedang sayang-sayangnya kepada bayinya, kepada anaknya, kemudian mereka, dia rela kemudian tega untuk melemparkan bayinya kepada kobaran api? Maka apa kata para sahabat radhiyallahu anhum? Sungguh ya Rasulullah, itu mustahil. Tidak akan mungkin ya Rasulullah, karena dia sangat sayang kepada anaknya. Ketahuilah kata Allah Baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini itu melebihi jauh sekali daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita di dunia ini, baik itu yang menyenangkan atau sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ataupun sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, itu semuanya baik. Itu semuanya berlandaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak selamanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan seluruh apa yang kita inginkan. Sebagaimana seorang ibu tidak selamanya dia sayang kepada anaknya dengan apa? Memberikan seluruh apa yang diinginkan oleh anaknya. Sebagai contoh, seorang balita, seorang ibu yang memiliki anak balita antara 3, 2 atau sampai 4 tahun, kemudian anak balita tersebut sedang enak-enaknya main, kemudian dalam permainannya mendapatkan silet atau pisau yang sangat tajam. Kemudian dia apa? Dia mengambilnya. Otomatis apa? Ketika itu ibu, seorang ibu yang sayang kepada anaknya, mengambil pisau tersebut, mengambil silet tersebut. Pertanyaannya, apakah seorang ibu yang mengambil silet atau pisau dari anak balitanya tersebut menunjukkan bahwa ibu tersebut tidak sayang kepada anaknya? Tidak. Justru sebaliknya. Justru karena landasan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dia harus mengambil silet yang sangat tajam tersebut atau pisau yang sangat tajam tersebut dari tangan anaknya. Agar apa? Agar anaknya tidak terluka. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang mungkin menjadikan kita sedih, menjadikan kita meneteskan air mata, menjadikan kita galau yang luar biasa, maka bisa jadi itu tanda, ya, tanda Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka perlu kita kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak selamanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan sesuatu yang kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya. Mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Karena sesungguhnya seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tepat dan sangat baik, dan pasti ada hikmah dari setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang itu berlandaskan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah kemudian kita merasa dan menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang lemah, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyadari begitu kita butuh Allah Subhanahu wa taala di setiap detik yang kita miliki, maka hal ini seharusnya kemudian mengingatkan kita bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah seungguhnya kita, tubuh kita,
kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu saat nanti kita akan dikembalikan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kemudian menyiapkan diri untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita siapkan? Yang mana kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga apa? Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ajal kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan kemudian Allah wafatkan kita? Agar kita senantiasa bersiaga. Agar kita senantiasa bersiaga dan waspada untuk terus mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita beranggapan bahwa kematian itu hanya datang kepada orang-orang yang terlanjut usia saja. Ya, betapa banyak orang yang kemudian diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Ada orang yang masih muda tapi kemudian dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita beranggapan bahwa kematian hanya mendatangi orang-orang yang kemudian sakit parah saja. Begitu banyak orang yang kemudian memiliki sakit parah tapi bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan baginya. Tapi sebaliknya, ada orang yang sehat, bugar, ya sehat walafiat, badannya sehat, tidak ada sedikit pun sakit yang ada pada dirinya, tapi apa? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan misteri Allah Subhanahu wa taala. Misteri ilahi yang itu sengaja Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari kita semua. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa setiap saat mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di masjid saja, tapi di luar masjid, di rumah kita, di tempat kerja kita, di pasar dan lain sebagainya. Kita siapkan diri kita, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang bahagia, dengan kondisi yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendapatkan kehidupan yang abadi yang penuh dengan kenikmatan kelak di akhir kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah man ampun. Aku lu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.